قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلمه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu, ketahui olehmu, mu kena tahu maknanya. Ataupun mu kena tahu, tak tahu, tak boleh. Hai talib, talib lah. Hai talib, talib ni orang yang menuntut ilmu agama ataupun orang yang menuntut kemenangan di akhirat. Talib menuntutkan. Tak ada sound. Hai talib, iaitu orang yang menuntut. Hai taliban tu dia. Ha. Taliban dia sebut tu. Di Afghanistan tu. Ha. Daripada talaba. Nampak? Talabun. Talabun menuntut. Talabul ilmi. Taliban, pelajar-pelajar agama. Bukan penganah. Penganah mereka. Ha. Lepas tu nak betul pelik. Mak Islam ni. Eh. Orang yang kata mujahidin tu penganah, dia munafiku. Dia munafik. Eh. Mujahidin kan? Tahan kan? Tanah air mak Islam. Taliban. Penuntut-penuntut. Pelajar-pelajar. Ya. Bahasanya. Warna kelabu. Tak pakai spek. Tak ingat pula. Semata. Daripada kurnia Allah Ta'ala kepada segala hambanya. Tiada jua zahir ahli bid'ah itu pada suatu tempat, melainkan dizahirkan Allah Subhanahu Taala seorang hamba yang mendirikan hujah dan dalil pada menolakkan bid'ah. Seperti sabda Nabi SAW, "Ma zahara ahlu bid'ati illa azharahu Allah fihi hujjatahu 'ala lisani may yasha min khalqihi," rawahul Hakim. Artinya tiada dari dia, tiada zahir, tiada timbul ahli bid'ah, melainkan adalah dizahirkan Allah Ta'ala atas mereka itu. Dalil ni kosong banyak lagi. Seorang daripada hambanya yang membangkitkan hujah dan dalil pada menolakkan bid'ah itu telah meriwayatkan hadis ini oleh Hakim. Hari ini menceritakan tentang timbulnya golongan penyesat akhir zaman. Akhir zaman bila? Ha? Akhir zaman, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak. Kerana Nabi kita Nabi akhir. Nabi last sekali. Zaman pun lewat dah. Jadi janjian Allah akan menimbulkan golongan-golongan penyesat sebagai ujian bagi umat manusia. Nah, Allah ya bangkitkan golongan penyesat untuk menguji kita. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat, benda baik untuk menguji juga. Jadi semua ini adalah ujian Allah. Bukan golongan penyesat saja, semua ujian. Sakit ujian Allah, senang ujian tak? Tak. Perkara maksiat sebagai ujian. Taat ujian, semua ujian. Tak ada benda yang bukan ujian. Tujuan apa? Supaya Allah Ta'ala nak tahu, nak pilih daripada kita umat yang terbaik, yang patuh kepada dia. Inna ja'alna fil ardi. Khalifah. Ha? Kami jadikan di atas muka bumi itu khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan di atas muka bumi itu khalifah. Khalifah ni
Bukan makna manusia, tapi manusia yang patuh pada Allah. Yang tak patuh bukan khalifah. Nampak? Bukan. Sebab itulah bila dah Tuhan kata nak turunkan manusia ke bumi, nak jadikan khalifah, orang yang taat pada Allah, yang mula-mula pertikai malaikat. Dah. Malaikat katakannya ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Adakah kamu akan turunkan ke dunia orang yang akan buat maksiat dan berbunuh-bunuh? Malaikat tahu jawab. Nah. Malaikat tak pertikai Allah. Dia tak ragu. Dia ragu tentang umat manusia. Allah tidak ragu. Malaikat kan? La ya'sunallah. Tidak pernah sekali-kali derhaka kepada Allah. Dan tu pertikai, pertikai manusia. Ya sok ke Tuhan. Dia sok manusia ni boleh jadi khalifah kita lain. Nah. Jadi semuanya adalah ujian. Allah Ta'ala bangkitkan golongan penyesat. Sekarang sudah ada. Timbul pada selepas tu, wafat Rasulullah tu, ada tu. Macam Musailamatul Kazzab. Tu golongan penyesat. Musailamah, kuat bom. Kalau dia nama. Kazzab tu, kuat pelawar. Sangat Kristen. Tak? Kalau dia nama kuat bom. Berbom so. Musailamah mana? Musailamah buat bom. Itu zaman awal. Sampai ke kiamat. Nah, tapi bila Allah Ta'ala bangkitkan golongan penyesat, Allah Ta'ala bangkitkan pula penolong-penolong agama ni. Di mana saja ada timbul golongan sesat, ada ulama-ulama yang akan mempertahankan akal Al-Quran dan hadis, mengajak manusia balik pada jalan yang sebenar. Ada bang? Di mana-mana saja. Tak? Ada lawan dia. Ha. Ada hero dia. Tak? Sebab itulah orang yang mendukung akan agama, orang yang mempertahankan Islam, dia ada sampai bila-bila. Walaupun tidak mendapat sokongan majoriti rakyat. Rakyat dah berhi. Bok berhi, bok beri alta. Ya? Tapi tetap ada. Tetap ada. Nah. Sampai bila-bila tetap ada penolong-penolong agama Allah. Kita mesti masuk dalam golongan penolong agama Allah. Nah. Sekarang ini umat tengah sesat. Kita jadi penolong agama ni, tolong beritahu kepada umat mu ni sesat. Ha, tolong. Nah. Dalam satu hadis Nabi pernah berkata, unsurul mazluma wa zalima. Tolonglah orang zalim dan yang kena zalim. Bagaimana pula? Sahabat tanya orang kena zalim, kami fahamlah tolong. Dan orang zalim tolong mana? Dia bapak zalim. Orang zalim ni tolong dia kita kabur dia, mu ni zalim, jangan buat gini. Tolong kabur. Tak, supaya dia berhenti daripada zalim dia. Ni orang duduk kabur ni pagi petang ni. Siang malam, buat kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah zuhur tak tahu. Ngatuk mata. Ceramah. Nak kabur mu ni zalim, berhenti lah. Kalau mu mati dalam keadaan zalim gini, penuh jahannam. Tolong ni. Bukan nak mampu ke dia, nak tolong je. Aku tolong kabur mu ni, bapak zalim ni. Berhenti lah. Ha, tujuan. Tak. Bukan kita kata mu ni zalim, harta murid aku lah. Tak. Ambil kemu lah, harta mu. Tak. Tapi berhentilah daripada zalim. Di mana saja ada yang mendatangkan bid'ah, yang menyesatkan, ada ulama-ulama mempertahankan. Kalau Kuala Lumpur, pusat, maksiat, negara tu dia panggil. Ha. Paling banyak maksiat Kuala Lumpur lah. Paling besar, sebab dia panggil Kuala Lumpur. Lumpur ni barang kotor. Ha.
Ha, jadi kuala dia jumpa dua tu habis macam-macam jenis slow tadi. Tahu, ada joget, ada belina, ada pelacu, ada ada HIV, ada disco, ada karaoke, ada pak kelab malam, judi, semua ada. Nah, ada pula orang ngajar pagi petang. Dalam-dalam keadaan kalut Kuala Lumpur. Nah, ada tak masih duk ngajar lagi, duk ceramah lagi. Nah, dia tak ada. Nah. Mana-mana cepatlah. Ini janji daripada Allah. Nah. Jadi kita pastikan diri kita ni masuk golongan penolong ni. Yang akan mengalahkan hujah-hujah penyesat ataupun kita nak jadi golongan penyesat. Kita pilih ya. Nak masuk belah mana? Satu yang menolong agama Allah, yang kedua yang menjahanamkan agama Allah. Pilihlah. Nampak? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, kata Allah. Barang siapa nak, maka boleh beriman. Siapa nak, maka boleh jadi kafir. Pilihlah. Kita pilih sudah ni. Akhirat dah boleh pilih ha. Akhirat ni dibagi kertas periksa. Keputusan lah. Faham? Sini ya. Nak masuk golongan mana? Golongan yang membina masjid atau yang sodok masjid? Nak masuk golongan mana? Pilih ya. Supaya kita mati kali, nampak dalam keadaan tetap dah pendirian kita. Nah. Pahala mati tak ada nyesal. Soal apa murak kendaki daripada bid'ah itu? Jawab. Bahawa murak daripada bid'ah itu mengadakan dan membaharui suatu pekerjaan yang tiada daripada agama Nabi kita Muhammad SAW. Sama ada kerjaan itu i'tiqad ataupun perbuatan. Kita panggil bid'ah. Kita selalu dengar perkataan bid'ah. Maka pekerjaan yang diadakan itu jika tiada memberi maslahah pada agama, tapi baik pada agama, maka itu adakan yang haram dan adakan yang makruh dan adakan yang mubah harus. Dan jika ada yang memberi maslahah baik pada agama, iaitu adakan yang bid'ah itu wajib dan adakan yang sunnah. Sebab itu ulama-ulama membahagikan bid'ah kepada lima jenis. Bid'ah yang dikata dikecela di dalam agama, bid'ah syar'iyah, bid'ah dalalah, bid'ah khabisah, dan bid'ah munkarah. Mana benda-benda itu tak ada zaman Rasulullah dan benda itu dicela oleh agama. Itu bid'ah yang menyesatkan. Neh, zaman Nabi ada ratu cantik. Ada. Sahabat kuat. Abu Hurairah jadi yakin. Ada. Tak ada. Dan ini ada. Dia panggil bid'ah. Dah boleh ke tak? Tengok dulu. Tunjuk tayang tubuh depan khalayak ramai itu. Benda hukum si Islam. Haram. Bid'ah. Tak ada. Haa. Begitu jatuh hukum. Nah, zaman Nabi ada nari yang ramai-ramai orang puan, orang lelaki bawah dia tetap tengok. Nampak berjoget macam anak beru. Ada? Tak ada. Tak ada bid'ah. Dah boleh ke tak? Haram ke tak? Tengok dulu hukum. Ha? Memperagakan tubuh lagu tu, joget depan khalayak ramai. Nah, menyanyi tepi menolong, siapa ada semayang, siapa mabuk habis tu kan tengok. Hukumnya haram. Bid'ah dalalah. Dia nak masuk golongan kita. Golongan tak sesat. Tak. Dia masih kata dia tak sesat belaka. Eh, jangan dengar mulut. Nampak? Jangan tengok mulut. Mulut tak sesat belaka. Orang curi dia kata baik dia. Nah, bapak-bapak baik dia. Nak? Kau tukar rapah tanah orang, pergi Mekor. Jangan tengok amalan dia sesuai juga ya, dengan perkataan. Mu kata mu tak sesat, tapi amalan mu sesat. Membiarkan judi agak berleluasa, sesat lah mu. Kalau mu pergi Mekah balik hari, dia begitu. Nah, orang kata doktor belaka, tapi dia bawa ke ayat Quran hadis. Nah, betul lah dia. Walaupun semua orang kata sesat. Nah, dia sesat dan sesat ni dia kena ukur. Kalau kita nak tahu betul tak betul arah, maka kita kena ada ukuran. Ukuran dia tu dia panggil kompas. Tu dalam nak tahu arah. Nah, ambil kompas kamu duduk balok. Orang ni kata tak kena. Orang ni kata dah takut ni. Orang ni tak kiri sikit. Pasal balok, ambil kompas. Letak situ, oh, ikut kompas. Ha, baru betul.
Nah, ini balik orang ni kata hukum mana hukum orang berzina RM1,000. Orang tu kata pula, dah eh, hukum hudu. Balah juga. Orang ni kata kalau curi, dah. Ha. Kerak tangan. Apa tu pula kata tak boleh kerak tangan. Ha? J3 bulan. Nampak? Ha. Kalau hak mana hak. Hak ayam mati dia ni. Apa-apa? J hari. Ha. Dah mana betul ni? Buka Quran. Quran tu kopah. Tak ada lah kopah Quran, kopah hadis. Tak ada ijma' ulama' kias. Nah. Kita tak membuka kopah. Nampak? Dia ikut kau orang. Nah, dia ikut kau orang. Aku kata, oi, ngajar apa tak tahu. Pakai dia, biar ayat Quran pun. Nah. Nak ikut tu guru ke nak ikut apa? Ikut je kaki ya. Tahu kan, dan. Nah. Semayang dia dah sah. Nah. Kalau ada larangan tapi tak berlaku. Nah. Tapi menjahanamkan manusia, tidak ada maslahat pada agama, bid'ah itu kosong. Bid'ah itu sesat. Tapi hafji. Nah. Dan sekarang ini kita duduk pada zaman bid'ah. Nah, pada zaman bid'ah. Bid'ah pada ibadah, bid'ah pada i'tiqad, bid'ah di dalam muamalah, di dalam munakahat, di dalam perundangan negara, jinayah, mahkamah dan sebagainya. Dan jadi jangan patuh pada bid'ah. Kalau kita patuh pada bid'ah, kita ahli bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bid'ah ini, yang sesat ini memang sesatlah, dan yang sesat ini sememangnya dalam api neraka. Nah. Maka dari kali ini terbagi pekerjaan bid'ah itu atas 5 bahagi. Yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi daripada Syekh Izzuddin bin Abis Salam, seorang ulama Mesir. Ulama besar ni, dia adalah seorang mujahid. Ha? Seorang ahli perang, lagi pula ulama. Ha? Syekh Izzuddin Abis Salam yang sangat terkenal. Katanya bid'ah itu atas 5 bahagi. Pertama, bid'ah yang wajib. Bid'ah ni maknanya tak ada berlaku zaman Nabi, tapi kadang-kadang dia wajib buat. Iaitu seperti mentafsirkan Quran. Zaman Nabi tak ada kitab tafsir. Turun ayat, Nabi kumpul sahabat, terang maksud ayat. Nah, tak ada kitab tafsir macam ni, macam-macam kitab tafsir. Nah, jadi buat kitab tafsir, buat apa madrasah mengajar tafsir Quran, dah buat kuliah tafsir Quran, ini adalah satu perkara baru. Tak ada zaman Rasulullah. Dah molek kita. Molek eh. Molek lagu mana? Kalau dah terang, dah faham Quran. Jadi wajib dah pula. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Aku jua perkara yang kalau dia tak ada, tak sempurna barang wajib, maka dia pula menjadi wajib. Apa barang wajib? Iaitu manusia mesti faham Al-Quran. Tapi tak akan faham jika tidak ada orang tafsir Quran. Maka mentafsirkan Quran kepada umat menjadi wajib pula. Nah, nak faham? Dan mensyarahkan hadis. Syarah hadis. Pada zaman Rasulullah, Nabi beritahu. Sahabatku faham, balik beramal. Bila wafat Rasulullah, ada pula dibukukan kitab hadis. Ada orang ulama-ulama para tabi'in menerangkan maksud hadis. Dia panggil bid'ah, wajib. Tak terang, tak faham. Dah. Dan mengarang ilmu yang menghuraikan bahasa Arab. Tak ada zaman Rasulullah ngaji bahasa Arab. Pasal cakap Arab belaka dah, fasih belaka. Nak hurai satu-satu dah berlaku. Maka sekarang berlaku dah. 1,000 tahun dah. Nah, ada kaedah-kaedah, konon-konon perundangan bahasa Arab. Itu adalah wajib. Kerana kalau tak faham bahasa Arab, tak faham Quran, tak faham Quran, punah jana habisnya. Macam kita ni tak faham Quran, pasal tak faham bahasa Arab. Nah, tak faham lah. Dah terjemah, terjemah tak sama dengan bahasa Arab. Lagi pula terjemah berhajat pada pandai bahasa Arab. Tak pandai bahasa Arab, dah nak terjemah juga. Nah. Jadi ulama-ulama buat hukum hakam bahasa Arab supaya ada orang yang belajar dan terang kepada masyarakat. Bukan nak ajar bahasa Arab ke orang kampung, tapi bila dia pandai bahasa Arab, maka dia menerangkan mana-mana Quran dan hadis kepada manusia. Itu tujuan ni. Nah, tapi dalam belaka, tapi ada satu perkara yang dipuji pada syarak. Nah, kerana Quran ini bahasa Arab,
Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu Arabiyyah, bahasa Arab, kata Allah. Bukan bahasa Melayui. Bahasa Arab. Nah, kalau kita tengok kita Arab macam tiku tengok besi. Nah, berhajat pada ulama-ulama. Dah tak mau pergi ke ulama, nak pergi main buah petah. Nah, surah sebelah rumah 7 rakah, 4 rakah dah pergi. Bukit Jalil, Painah, 400 batu pergi. Nah, bawa dengan supik-supik mutah. Aku mutah tengah jalan. Nah, pergi surah sebelah rumah sikit arah dah mutah. Dah pergi. Dah bila nak pergi surah, mampu pergi baru-baru. Betul tak? Tu, mati keras baru-baru pergi. Bagi surah, hey, mayang surah. Mayang Bukit Jalil, ya. Mayang stadium. Nah, dah mu tahan bola, no. Siapa tiga lapis parking? Orang nak pergi surah, roh. Parking tengok bola. Mana? Berlapis-lapis. Nah. Oh, kat piah gigi, kok. Ha. Ha. Turun kereta, piah bola pecah. Orang tengok, eh. Tak, tak yalah. Masih maghrib ni syak kan? Tak, duduk surah masjid. Waktu perdana. Tengoklah TV dah apa bola. Bukan penting lah. Lagi blok main bukan pandas. Tergantung main. Bukan? Ha. Bukan bawah putih boleh tahan. La Coruña Deportivo. Ha, boleh tahan kira. Ha. Manchester United. Tergantung. Tak tengoklah apa. Tak? Dengar keputusan kan? Eh, dia tak pergi surat. Dia kata, berarti bodoh. Tak faham-faham. Jadi jahiliah. Nah. Ayah tengok bola. Anak pergi masjid. Ada tak? Ayah dayuk. Boleh ayah pergi masjid. Pergi tengok bola anak pergi masjid. Dia balik belah kali. Iaitu seperti ilmu lughah, ilmu bahasa Arab. Nah. Cara nak pronang bahasa Arab, nak sebut bahasa Arab. Ha? Dan ilmu sarah. Ni penting belaka ni. Ni fardu kifayah ni belajar ni. Tak faham ilmu sarah, ilmu lughah, ilmu nahwu. Tak ada jadi ulama. Nak jadi ulama ni ilmu wajib ni. Ha? Nak jadi ustaz, ilmu wajib. Tak belajar, jeng. Ngajar. Punah jahat. Dia jadi wajib. Ha? Kena belajar ni dulu. Ilmu lughah. Ilmu sarah. Sarah tu ilmu fa'il lah. Nak bilang fa'il. Nampak? Ha. Ilmu tasrih dia panggil. Tak dia tak? Nak bilangan perbuatan-perbuatan. Tak? Ha. Tok-to'a, tok-to'a, tok-to'u, tok-to'a, tok-to'a, tok-to'na. Nampak? Tok-tok-ta, tok-tok-tuma, tok-tok-tum, tok-tok-ki, tok-tok-tuma, tok-tok-tuna, tok-tok-tu, tok-tok-na. Ha. Nak belajar? Nah, mutah biru. Nah, barang payah belaka. Nah, dan ilmu nahu, ilmu nahu, ilmu kanun bahasa Arab. Kanun ni dia ada kanun dia. Tak nahu, lengkok ni. Nah, tak kena nahu, tak kena. Jadi tak faham, salah terjemah. Nah, ilmu nahu dia panggil. Bahasa tentang kalam. Tak. Ilmu ma'ani dan bayang. Ini ilmu balaghah. Keindahan bahasa Arab. Quran ini penuh dengan balaghah. Simpulan-simpulan bahasa yang begitu indah. Menjadi setengah daripada mukjizatnya Al-Quran adalah balaghahnya. Sangat indah. Ilmu bayang, ma'ani, isti'arah. Dan ilmu aruf, ilmu memahami baik-baik syair. Bahasa Arab kan yang aruf, ilmu aruf. Kita ilmu mengaruf. Kita belajar orang mengaruf-ngaruf. Ni aruf ni. Tak? Baik-baik syair. Nah, syair ni. Syair, kalau belakang dia, ya belakang. Tak? Kalau belakang dia alik belakang. Ilmu aruf tu nak tahu. Contoh belakang dia, ya, i belakang. Ku cari Ghazali. Nah, ya. Ku cari Syafi'i, i belakang. Mula anda semua, cari.
dan ilmu faraid. Ilmu bagi saka payah. Kita tak reti-reti, takkan nak mengaji, bodoh tu. Ilmu faraid nak kan? Tak nak bagi ah. Neh. Kalau nak ngaji-ngaji, bengong tu. Matematik hok pandai sangat dah. Dah. Ha, faraid payah, jangan orang pandai. Neh. Dan menghafalkan masalah yang gharib-gharib. Itu memfahamikan anak ingat masalah yang pelik-pelik. Ini menjadi wajib bagi ulama-ulama. Tujuannya supaya kita ni mudah dalam urusan. Kita tak wajib belajar ni kampung orang awang ni. Tak. Ha. Ha, orang duduk belajar tu lah. Sebab tu dah kita tak belajar dah. Jumpa orang ngaji-ngaji tu gemalah sekian. Tak. Tengah jalan berhenti kereta nampak macam orang orang pondok itu tiga orang. Berhenti yang belajar kat sekian. Tak. Bawa bapak macam sedih. Kau ni sekian. Biar sekian. Tak. Ha. Ambil kacang bagi tiga orang. Dah kita tak ngaji dah dia dapat. Dari muda waktu duduk mengaji. Mengadap ke kita tak tidur malam. Nak belajar ilmu fardu kifayah ni. Nak pertahankan ilmu Islam. Kita tak dah. Tak. Ha. Dah lebih sikit lah. Bawa birah. Bawa kacik 3-40 ribu semua. Apa ayah kita ni. Tak. Derma tu. Derma Thomas Kahn. Bodoh. Derma Thomas Kahn. Awam dia tak ada pahala. Ha. Dah mengarang kitab usul fiqh. Ha, umbi petok. Ni pun tak belajar orang awam ni. Ilmu wajib ni nak jadi orang alim. Dan mengarang ilmu usul. Dan mengarang kitab ni yang menyatakan hadis sahih atau maudhu'. Ha? Padahal dah zaman Rasulullah tak ada. Ni zaman kemudian. Ni ilmu wajib juga. Kalau nak jadi ha, orang alim. Nak pandai petok pun semua. Dia kena tahulah. Ilmu hadis. Dia panggil ilmu hadis. Ya? Bukan dengar hadis, itu lain, itu dengar tu ilmu hadis. Dia ada hadis riwayat, bahas riwayat hadis matam. Ada ilmu hadis dirayat, bahas masalah sanad. Ha, ada bahas masalah sanad tu dipecah pula. Ada bahas masalah kecacatan, ilmu jahu wa ta'dil dia panggil. Tak, nak tahu kecacatan-kecacatan yang berlaku pada sanad. Mana orang tak dengar ilmu gini, tak usah kata nak mengaji. Tak, ha, jadi kita tupang terima kasih lah. Tak, orang dia mengaji sekur sembang. Tak, 13 tahun duduk menadah kita. Nak faham ilmu-ilmu lain. Kita, kerana bini senang enak. Dengar bebek kurang di rumah. Ya, yeah? Dengar makan ikan kering apa nak boleh ke faham. Tak, lupa tengah langwi lah sama riyal. Tak, lalu-lalu, kot pondok boleh gaji aku nak pergi pondok ya, atau 5 riyal. Tak, atau ikan kering nak beli 2 ringgit. Pasal, beli 2 riyal. Oh, pekor dah. Kalau ikan belata, kat 13 kor 2 riyal. Tak, dia boleh makan. Haa, oh, oh. Bukan macam asrama universiti dengan kipas angin apa. Nah, kakri ni bola supik dah libur tanah licin bahan kucing. Datang pula. Ha? Nak nanak dah dah. Nak dah pula kita. Tak? Ha, kita ni tak ada sumbangan masuk. Nah. Sumbangan ke diri kita lah. Tak? Ha. Atau mabuk bahas tentang hadis-hadis. Kedua, bid'ah yang sunnah. Seperti berbuat madrasah, buat pondok, buat tempat belajar. Ha? Buat musallah, tempat ngaji. Ha, zaman Nabi orang dah buat. Orang duduk tunggu Rasulullah. Turun satu ayat, kupur ramai-ramai terang. Ha, lepas dia zaman wafat Rasulullah, baru orang buat suku madrasah sini. Di Baghdad, di Mosul, di mana-mana. Itu bina'ah yang sunat. Nek. Dan menguraikan masalah tasawuf yang seni-seni. Ketiga, bina'ah yang mubah, yang halus. Iaitu berjabat tangan kemudian daripada semayang subuh dan asar. Ini bida'ah. Tak ada zaman Rasulullah jabat salam belaka lepas semayang. Tak, tak berlaku lagu tu. Kalau berlaku pun mungkin sajalah. Dan tidak diriwayatkan. Tapi kita pergi salam juga. Tak ada salam. Ada orang kata susah. Salam lepas semayang bengong punya ustaz. Ha, susah apa? Kau susah ni, kau joget ni. Tak, dedak kepala tu susah jelek. Nah. Ha. Ini benda yang bida'ah yang harus. Nah. Tak ada nak Nabi kata lepas semayang. Tidak ada pejabat salam. Tak ada. Kereta lagu tu. Dulu kita pergi pejabat salam. Tapi dia ah lah. Dah biar. Molek tak padahal. Molek. Kalau orang balas jadi baik. Kalau muka catung jadi senyum sikit. Tewaslah. Jadi dihaluskan oleh ulama-ulama. Dan memakan makanan yang lazat. Makanan sedap. Tak ada zaman Rasulullah. Eh? Menggunakan alat-alat. Eh? Di rumah kita alat-alat canggih-canggih. Itu bida'ah belaka tak ada zaman Nabi. Dah salah. Tak salah. Bida'ah yang tidak salah ni bagi. Tidak salah tu mana harus? Ha, bida'ah harus. Ha, mudah faham. Nah. Ha. Zaman Rasulullah tak ada kain sikat tangan. Kita ada. Zaman Nabi tak ada apa makan tu. Ha, kalau tak ada air, gonyong di pasir Nabi. Tangan sikat di pasir.
pas makan, beruah-beruah bekas tu. Nak? Ha, bekas gula pula Nabi gosok di tanah. Gosok tanah. Dan air bayar. Nak? Ha. Kita tisu lah. Tisu-tisu ada tisu. Wah, mula lah ada tisu. Macam dia kelas sangat. Nampak? Tisu lah. Nak? Ha, gitu. Dah salah? Dah salah. Dah? Ha. Orang tanya, zaman Nabi makan sepung lagu mana? Ada ngayok? Tak ada ngayok. Jawab Siti Aisyah. Dia buat ke mana? Ubur atas radar, lepas tu tengok lah. Mana-mana ada abut, tiup mulut, lepung-lepung, tiup mulut. Itulah. Tak? Ha. Itu beradar lah. Tepung maklum lah, buat kuih. Ha? Ha. Mesin pula. Ubur telur. Ha. Beradar makan. Macam kamu. Ha? Tapi dah bangun tahju. Bangun kucing, Pak Aris betul. Ha. Makan, jangok lah makan. Meja makan tu bida'ah, ha? Dah salah? Dah salah. Eh? Ha. Nabi makan mana? Ana nabiyun wa'abdun akhirun fil ardi. Nampak? Ha. Aku nabi tapi hamba, bukan raja. Yang makan atas tanah. Duduk atas tanah, nabi. Duduk atas tanah. Bila bangun makan, penuh ni pasir kat di baju nabi. Eh? Ha. Kita dah boleh lah suju. Ha? Kena ada sejadah. Ah, memang dah dia orang cacat. Ha, sagong. Nampak? Jadah nak sebab. Sekali sujud dah jumpa jari dia. Mana dia aku? Ha, jumpa hilang lah sejadah. Ha, Nabi ni sekali sujud besar pasti. Tak, orang lebih. Orang lebih dia tawar doa. Nah, itulah kurang. Tak cukup iti. Ha, ha, wayah. Pucang pukul tiga orang. Dan memakai pakaian yang baik. Zaman Nabi kasih mutar pun tak jumpa syari. Susahnya. Ada tak layak, tak mampu nak beli. Macam buah Abu Jahab Abu'l-Haq lah. Wah! Tangsi Abu'l-Haq lah. Tengok hebat je buah dia. Tak, dan tu patinggi Abu Jahab. Oh, jangan bergelik ni baju ni. Nah, nah dia esko. Faham? Nabi para sahabat Allah Rabbi. Baju tak ada. Sina Umar tak pergi semayang jemaah. Pelanjang. Nabi kata kalau Sina Umar tak pergi turut. Nah, pergi turut, pergi salam tak tupi. Jawab salam, rekod salam. Dah mandi nak tumpik, tumpik mana menanjang ni? Dah mandi baju, baju selai, basuh. Tak kering. Selai baju, dia nak umur. Ahli syurga. Ni tiga ke apa? Patah dengan ke? Faham? Dah makan haram buat soling kau kan? Baju kok je, jangan main kau mimpin. Dahir, 5,000 ke? Faham? Dahir, potong kat Europe. Nektar 300 lebih ni. Boleh buat ikat lembu. Faham? Tak ada baju. Di mana duduk? Syurga. Nah, ada. Dia tidak terpedaya dengan kemewahan dunia. Tapi tak salah. Jangan terpedaya. Lepas tu jangan lebih ingat. Dan mendiam rumah yang baik. Rumah Rasulullah tak muat. Ha? Kami hari ramai makan dua. Mari dua tiga orang muat makan dalam. Mari ramai makan dua. Dah sepik. Makan masjid. Dah pergi rumah Nabi. Tak? Ha. Kita dapur boleh main badminton. Oh, wang. Wah, besar dapur. Tak? Ha. Pagur kereta tiga. Tak? Ha. Itu pagar tak lihat biasa. Kena ada air mah, air kereta. Itu pagar. Bodoh ni tu rumah. Tak? Mereka ada air mah, itu pagar. Bukan tidur kat itu pagar lah. Air balik tidur kat itu pagar. Katung kelambu pun buat jamuk. Kita kira air mah. Tidur dalam lah. Dalam dia lah wow. Pakai tidur. Tak apa kan. Tak? Ha, luar tu biar. Orang tengok luar tak apa. Sebab kita tak mau tunjuk korang. Dalam rumah lah wow. Nak tunjuk aku ke anak-anak aku. Aku je nak nikmati keindahan. Luar buruk lah apa. Ha? Kalau luar lah wow. Kerana manusia nak tunjuk. Ha? Luar beribuk. Uduh saja. Tak cat apa. Dalam lah wow. Untuk kita kan. Untuk kerana orang. Tak? Ha? Tak apa lah tu. Ha. Ni katok umur, katok kabinet, katok rata. Rata boleh-boleh katok. Semi, bu mozek bang. Ha? Ha, bu mozek. Bu mozek buat bagi dah. Atau balik. Apa, bapak nak kena nak pasang tai. Pasang tai pula. Ha. Padahal semi, Rasulullah. Pasti, kita semi lah dah. Hebat pada Rasulullah kalau semi. Oh, tak boleh pasang tai. Bapak nak kena mozek cek-cek nak tak apa. Ha, ha, pasal tak dua hari lebah letung tuan mu. Dah licin, dah kepala tuan mu ni. Ha, nak boleh dah. Mujur dah aku. Dan meluaskan tangan baju. Meluaskan tangan baju. Ha?
Zaman Nabi dia luas tangan baju dia biasa je macam kita lah. Ah ha, arak dia tu dia buat tangan-tangan baju dia besar. Ha, ni bagi lega. Tak? Ha. Tak apa diharuskan. Nah, ha, tangan baju besar. Ha. You buah arak dak jadi buah kita tangan dia besar. Ha, dengan baju. Lengan besar. Nah, ha, kita lengan cek. Orang Melayu. Satu hari Imam Syafi'i dia pergi jahit jubah. Ya tu kedai jahit. Jadi orang kedai jahit tu kata aku nak test Imam Syafi'i. Pasal orang kata dia ni kuat sabar, tak marah. Payah mecok ah. Tak marah kau orang. Test kuat sabar. Ha, aku nak tengok tu kedai orang tu kata kuat sabar. Dia pun buat baju jubah Imam Syafi'i dia buat tapi dia buat lengan besar belok cek belok. Ha, nak tengok marah. Ha, nak test. Besar sebelah, kecil sebelah. Nampak? Ha. Dia pun mari ambil, dia tunggu kan. Imam Syafi'i, siapa tengok-tengok resik dia setiap bulan, mari ambil. Tak? Ha. Mari ambil, pakar, morat sungguh dia kata. Kenal sungguh, Imam Syafi'i kata. Kira dah bunyi harungan. Morat sungguh dia kata. Ini yang saya nak. Bingung tu lah kita. Haa. Aku bodoh orang. Mudah kenal Imam Syafi'i siapa dia. Haa. Haa. Imam Syafi'i mudah kenal lagi. Dia kata molek semua. Kena macam kita kandung ni. Kita nak lama dah gini. Pesen gini. Tak jumpa kita. Ini baru jumpa. Dua kali bingung. Haa. Jadi dah kali tak kata benda tu lah kedah. Bukan bodoh tak ada benda. Orang lengang besar belah. Jadi panasan kat tu lah kedah. Takut Imam Syafi'i tak nampak. Dah tak ada apa-apa tu sebelah, sebelah kek, sebelah besar. Tak? Imam Syafi'i kata, tak apa, sebelah kanan ni, tengah speak sebab aku nak nulis kitab tak takut. Pak besar ni aku nak buka kitab pergi jalan. Rebah tu, tuan. Dah. Ha, tak? Kena ke dia? Dah, kau orang. Jadi kena sama kau orang. Tak? Tu orang. Ada pun berjabat tangan sesekala bertemu maka tiada ia daripada pekerjaan bid'ah. Kerana waris datang dengan dia dengan jabat salam ketika bertemu hadis. Yang tak ada hadis jabat salam selepas mayah pun tak ada. Jadi kita jabat juga harus tak salam. Eh? Jangan kata bid'ah lagu tu jangan kena marah kau orang. Tamu salam sudah. Tuh tangan mahal sangat. Eh? Ha. Tapi selalu bertemu tepi jalan patah apa semua pasal jabat salam. Patu sunnah pasal ada hadis. Nampak? Ha. Dalam hadis kata ma min muslimaini. Nampak? Ha. Ya tahabani fillah. Tidak ada dua orang Islam yang berkasih sayang kerana Allah. Nampak? Ya tasafahani bersalam keduanya. Nampak? Berjabat salam. Mana jumpa ni jabat salam? Illa ghufira lahuma min dhunubihima ma taqaddama wa ma ta'akhkhara aw kama qala. Malaikat diampunkan dosanya. Ha? Yang telah lalu dan telah yang akan datang. Nampak? Ma lam yatafarraqa selama tidak bercerai. Ha, tu sunnah Nabi. Neh, jabat salam sangat. Neh. Ha. Jangan jabat dengan puan dah lah. Ha, puan dah boleh. Neh. Ha. Jabat salam dengan puan haram lah. Neh. Ha. Baru balik Mekah. Pegang tangan pramugari. Nampak? Di Mekah baru ni. Ayuh ye. Ha. Tunjuk dalam TV 3. Keluar daripada kapal terbang. Pramugari duduk dua orang dekat tangga kapal terbang salam dengan kita punya bos. Baru balik Mekah pegang tangan pramugari. Dia hukum mana? Haram. Nampak? Haram. Dan orang mana? Islam hadari Terengganu besuk mari. Ha? Hukum haram. Dalam peristiwa bai'ah akad janji setia, Nabi berjabat salam dengan semua sahabat laki-laki. Bila sampai gelerang sahabat-sahabat perempuan, olah tangan, Nabi kata tak payah tangan, cukup dengan perkataan. Nampak?
Katanya sahabat Nabi tak sentuh tangan perempuan. Eh. Karena tu ulama-ulama berkata la yajuzu lirajuli lamsu kafil mar'ati. Nampak? Walau amina minal fitnah. Tidak harus, yakni haram bagi laki-laki memegang tapak tangan perempuan, yakni ketika bersalam. Walaupun aman daripada fitnah. Hukumnya haram. Tak? Itulah molek-molek boleh, pemimpin, tuan guru boleh ngajar apa semua, ambil orang jahil. Buat maksiat pula yang derhaka kepada Allah. Kita tanggunglah. Aku dah bakar. Nah, mu tanggung. Wala tarkanu ila alladziina zalamu wa tamassakum bunnar. Jangan kamu menyebelahi orang yang zalim, kamu pasti masuk dalam api neraka. Ha, ingat baik. Neh. Ha. Oleh boleh. Seperti usah boleh ngajar. Ambil hak dak boleh sembahyang. Sembahyang dak ada. Ha, jadi imam dak berani. Berapa kali dak kacui dah jadi imam semua lagi tu. Ha. Ini sikap kita. Tak, kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah. Hukumnya haram. Cuma ada satu kaum dalam mazhab Hanafi tak silap, boleh berjabat salam dengan dipanggil perempuan yang ajuzah. Nah, yang tua bangka dah roh nak lepoh, nak lepoh jalan. Tiga lendau. Tangan. Ah ha, boleh salam. Eh? Tapi biduna syahwat, tanpa syahwat. Mana perempuan tua, tak ada haid dia. Nampak? Ha. Mana orang mani banyak ni komo di jalan, semua hati mandi tu. Ada boleh, ada kau. Ha. Ada pun jumhur ulama tak boleh. Nah. Dan ni pramu, oh, tapi mungkin pramugari tua nak mampu. Nah, boleh bikin juga. Nampak? Ha. Tak tua bakal tapi tak mentabah orang dia tua. Tak tua putuh hei. Nah, biasa anak dara ya be. Nah, kalau dah mengandung dah jadi pramugari. Nah, bagi staf sakitlah ya, pula. Nah. Ha, mungkin gitu. Kalau dak dak pramugari tua, dia dah tua. Nah, ha, kena husnuzan ni pula, sangka baik. Dia tak boleh kata. Dah tak tunjuklah TV. Dia boleh kata lagi, dia boleh tak? Tak boleh kata kamu. Nah. Ha. Keempat, bina'ah yang makruh, iaitu seperti menghiasi masjid dan menghiasi mushaf. Ini yang dibenci syarak. Kalau masjid lama orang penuh, anda kuliah, mana sabar. Boleh tahan kira. Masjid lawa tak ada orang. Negeri Sembilan 8 juta harga. Nampak? 8 juta harga masjid. Jemaah 8 orang. Juta seorang. Oh maha. Nah, macam pemain liga profesional ni. Tak, juta seorang harga makmum. Macam mana makmum tak tahu. Tak? Ha. Juta seorang. Ni akhir zaman. Tanda tanda akhir zaman ni masjid buat untuk tengok lawa. Nah, bukan untuk ramai di imarah kan ni, untuk tengok comel. Ha, tak apa comel, jangan comel masjid ah. Ha? Bola kelenda orang apa? Tu tujuan. Bukan nak suruh ramai. Nah, ini tanda-tanda dekat dengan kiamat. Berbangga dengan masjid, bukan bangga dengan masjid tu ramai. Bangga dengan masjid tu comel. Kalau ramai tak apa. Ada ni buat pertandingan jemaah paling ramai ada. Pertandingan sugar paling comel ada dia. Nak comel. Ha. Ini buat piala pertandingan ha, jemaah kuliah paling ramai ada buat. Pasal dia buat memang kalah apa masjid dia. Dan masjid Adam 15 orang. Daripada hak 3-400 orang. 15 orang mari. Patut tuan hak guru hak ngajar tu dia sendiri berhenti. Berasa aib. Aku malu pada diri aku sendiri. Dulu orang beratus orang. Nak buang tak beratus orang. Masuk aku 6 orang, 7 orang. Tidur 3, tinggal 4. 4, 2, telinga pekak, tinggal 2. Ha. Tak malu. Kita sendiri berhenti lah. Ya. Hai, 7 orang bukan kata surat. Layak ngajar atas tangga. Atas lambung. Ha. Ha, ni kata. Tapi nak juga. Nampak? Nak money. Nak piti. Padahal money for nothing. Nah, understand? Pasal ni dia. Baru ni dia buat ulasan di Masjid Ladang. Ha? Kita ada penceramah malam ni, minta haraplah jangan balik lagi.
Ada orang ajar minta harap jangan balik lah nak ngajar ni. Dia kan balik lah. Sebab bila balik nak tanda pun dengan tak orang. Tak, dia kena ada 15 orang, 18 orang baru boleh piti. Tak, takkan kena ni cicok. Cicok naik ke, tuk siok dua. Buat gitu. Ini yang kata. La taku musa'ah illa yatabahan nasu bil masajid. Tidak berlaku kiamat melainkan bila manusia telah berbangga-bangga dengan masjid ini. Nampak? Dalam hadis yang lain, Nabi cela golongan-golongan yang mencantikkan masjid, tapi bukan nak suruh ramah, nak wilawoy. Masjid kristal. Oh, kristal bunyi. Nampak? Nampak ambil masjid kristal? Buat daripada belian masjid. Nampak? Nabi kata masajiduhum amiratun wahya farabun minal huda. Na'udzubillah. Buat-buat sesat akhir zaman ni, masjid-masjid mereka itu sangat indah, tetapi wahya farabun minal huda, sunyi daripada orang ramai. Tak ada orang, tak ramai. Ada juga orang gitu. Tak baca hadis? Nah. Ni hadis Nabi. Tak mau dengar hadis Nabi. Nah. Amirah sangat indah, sangat comel. Nah, ada kolam, ada apa macam-macam. Nah, tapi ramai surga daripada masjid. Nah, ramai surga daripada masjid. Pelik sungguh. Nah, surga apa 200-300 orang. Kuliah masjid 6 orang, 15 orang. Nah, ini pelik. Tapi kharabun minal huda, sunyi daripada petunjuk. Ada. Nah. Kelima bid'ah yang haram, iaitu seperti mazhab Jabariyah dan Qadariyah dan Murji'ah dan Mujassimah dan Wujudiyah. Zaman dulu, sekarang sekularisme yang memisahkan agama daripada politik. Nampak? Di dalam agama tidak ada pemerintahan. Ha, ini sesat. Ini ramai umat Islam pegang. Tidak boleh ada. Hukum Al-Quran tak boleh pakai. Zaman dulu tak sesuai. Ha, ini mazhab baru yang ramai umat Islam jadi kafir. Nah. Nabi kata khuzu anni, khuzu anni. Nampak? As-sayyibu bisayyibi. Janda dengan janda. Rajmun ialah hukum rejam. Ambillah daripada aku, ambil daripada aku. Apa benda dalam bab hudud? Kalau orang yang zina muhsan, yang bersuami isteri dah, hukum rejam. Jangan dah ambil. Ha? Sebab akhir zaman, umat Islam akan tinggal berpecah belah, maksud pecah belah, tak ikut Quran hadis. Macam-macam ada idea dan macam-macam, tak ikut Quran dan hadis. Nabi besar dalam sebuah hadis, alaikum bisam'i wa ta'ah. Hendaklah kamu tetap mendengar dan patuh pada pemimpin-pemimpin. Kita kena ingat, ini pesanan Nabi. Fa'innahu man ya'shi minkum ba'di, maka bahawasanya fa'innahu man ya'shi minkum fasayara ikhtilafan kasira. Kerana bahawa barang siapa yang dapat hidup lama nanti, dia akan lihat, dia akan lihat, nampak, ikhtilaf, percanggahan yang sangat banyak. Maksud percanggahan banyak ni, orang tak amal dengan sunnah Nabi, dengan Al-Quran, dengan hadis. Itu maksudnya. Dalil sebab Nabi kata kepada alaikum bisunnati, hendaklah kamu tetap beramal dengan sunnah. Sunnah Nabi mengharamkan zina, mengharamkan narkoba, mengharamkan judi, mengharamkan konsert-konsert, tarian-tarian, pesta-pesta maksiat. Nampak? Itu haram dia. Itu sunnah Nabi. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di. Dan peganglah sunnah khalifah-khalifahku selepas daripada aku. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya. Nah, waktu kita pegang. Pegang lagu mana? Pegang ke tangan? Cabu sunnah Nabi. Wa'adduha bin nawajih.
kamu gigitlah dia sunnah aku ni dengan gigi gerahan. Padahal gigi lagi kapok, tak tahu. Tak boleh, takut. Takut. Muntah, cebu. Pegang dengan gerahan. Pulau dalam mulut, gigit dengan gerahan. Jangan beri tangan. Itu sunnah Nabi. Ha? Dan ni mana ada? Ha? Dalam Quran kata potong tangan, tak boleh buat. Ha? Lepas tu dakwa dia lah yang ikut Quran. Kami lah ikut Quran. Ikut ke mana? Quran kata mana? Asal ni kuasa ni kotu faktum aidiyahumah. Tak. Nakala minallah jaza'an bima kasabah. Pencuri laki-laki perempuan yang sabit kesalahan cukup syaratnya dah kamu potong kedua tangan. Sebagai balasan seksa daripada Allah. Sebagai balasan usaha perbuatannya. Nampak? Buat dah, dah buat. Dah buat. Jadi, zalim. Dalil-dalil. Wa man lam yakum bima anzalallah fa'ula'ika humuz zalimun. Barang siapa yang menjatuhkan sesuatu hukum tidak seperti mana yang diturunkan oleh Allah, mereka orang yang zalim. Allah turun lagi mana? Asyariku wasyariku tupaktam aidiyahuma. Pencuri laki-laki perempuan. Potong tangan keduanya. Lepas tu buat lagu lain. Fa'ula'ika humuz zalimun. Mereka orang yang zalim. Orang zalim lagu mana? Orang zalim ini di dalam dunia kehidupannya sangat mewah. Nah, rumah berjuta-juta harga, kereta-kereta mewah. Tetapi di akhirat, inna a'tadna li zalimina nara ahata bihim suradikuha. Kami telah sediakan bagi pemimpin-pemimpin zalim. Orang-orang yang zalim, api neraka di akhirat nanti. Api itu di atas, di bawah, di depan, di kiri, kanan, belakang mereka itu. Nampak? Dan barang siapa... dan barang sebagainya bersegala iktiqat dan perbuatan yang bida'ah macam-macam. Nampak? Orang zalim ni kalau dia pegang masjid, tak ada orang ke masjid. Kalau dia dijaga surga, ada lagi surga tu. Maknanya suai. Ha? Macam? Tengok orang dia pegang. Surga-surga. Nampak? Orang yang menyokong kezalim, menyokong maksiat. Kalau dia jadi AJK surga ni, jadi muslim, jadi bendahari. Tak ada orang. Ada dua tiga orang gitu. Nampak? Orang lari. Dia tengok muka dia nak mutok. Ha? Sebab mereka ini menafikan akan ketuanan Islam. Mereka lah yang memberi sokongan supaya tidak berdirinya sesatu perundangan yang berterahkan Al-Quran dan Hadis. Cari makan mereka. Nampak? Tak tengok dulu orang. Bagi wang Aisyah dalam kedai tertutup. Ha? Tak nyanyi. Ayah Haji Mu'aji. Ada gambar. Tepat luar surat. Nampak? Di kedai. Bocor wang Aisyah. Bagi dalam kedai judi. Habis nyanyi mochi-mochi. Beratur masuklah kedai tertutup. Tipu orang tak ada otak. Ha? Hanya yang kata. Batulah kita ni haram bersekongkol. Kita mesti memberi pertolongan kepada agama Allah. Kerana agama Allah semakin dipermainkan manusia. 10 orang. Nampak? Menteri. Kafir. Tak? Mempertikaikan kuasa mahkamah syariah. Mahkamah syariah ni mahkamah Islam. Dia boleh mengaji pula 10 orang. Kita ni nak mempertahankan lah. Agama kita yang tinggal sedikit. Bukan hak-hak gagah. Hak-hak sikit dah. Nak buang juga. Nah. Lepas tu pergi dengar molek. Jangan takut lah. Nek. Rezeki tu ham beri. Takut apa? Tu ham beri. Balik lagi ngadak tu. Ha? Bukan ngadak JKK. Ha? JKK lagi mati. Cari kita kot suruh mayang-mayang. Boh layang lah. Ha? Ha? Suruh buat-buat mu lah semayang. Dah. Kita yakin orang-orang yang yang menggalakkan maksiat dan melarang perkara-perkara yang baik, mereka ini adalah munafik. Yakin tak gitu? Kita kena yakin. Sebab Quran kata al-munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, saling sesama mereka suruh benda buat munkar dan larang buat benda-benda yang baik. Kita kena yakin. Bila kita yakin mereka ini munafik, maka wajib kita dakwah kepada mereka. Kalau tak mau dengar juga, maka kami berpaling daripada mereka. Kerana betul-betul jahil. Wa'arid anil jahilin. Hendaklah kamu berpaling. Tinggalkanlah orang-orang yang jahil ini. Nah, orang lain ramai lagi. Nampak? Lepas tu kita kena betulkan akidah. Tak? Nah.
Masih hidup ialah orang beri tolong sama dengan kita. Masih mati, orang tak mau tolong kita. Tak? Ha, susah kita ni. Orang yang dekat, orang yang beramal, orang soleh, tak mau sembahyang mayat kita ni. Pasal apa tak mau sembahyang Tuhan marah? Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Wala takum ala qabri. Ni ayat tentang orang munafik. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Ayat Quran tak tadi? Ayat Quran tak? Jangan kamu semayangkan mayat orang yang munafik. Orang munafik mana? Orang yang marah, orang buat benda baik, galakkan perkara maksiat. Yang mati seorang di kepada mereka itu selama-lama. Jangan semayang mayat. Dah daya kita tak semayang mayat, tapi nak tahu kat kubur malu juga pot dara. Hei, wada takum ala qabri. Jangan berdiri di atas kubur. Jangan ikut di kubur Tuhan malu. Dah. Alih-alih kita kesiannya dapat pangkat munafik ini berat sangat. Kerana innal munafikina fid darki asfali minan nar. Nampak? Sesungguhnya orang yang munafik ini pada kerak yang paling bawah daripada api neraka. Maka kita tolong kabur ke adik kakak. Kembalilah kepada jalan-jalan yang betul. Ikut ulama dah. Jangan ikut orang. Ha? Jangan ikut orang. Ha? Orang zalim, orang yang menggalakkan maksiat. Itu saja. Nampak? Basikal aku tak buat ambil kemur semua dah apa. Nak suruh mu betul akidah. Nah, aku tak ada hal. Kita tak ada benda. Kau tak mu ikut. Mu rosak mu kaki. Nah. Nak suruh baca talking. Bola layak. Ya, tahlil. Tahlil tak jadi apa. Pasal kita berat kan ni. Bantuan yang kata berikan sehingga menghalang daripada tertegaknya perkara yang baik. Nampak? Di dalam negara. Negara kita tengah punah. Nah, dengan black matternya, black sami macam-macam. Nah, boh black matter, black sami, tiga naik tak lari. Ya, pada 10 orang. Nah, patah memorandum. Itu tool pula jalan kalau angkat kita tablet kasi. Nah, nah tu. Tak kenal lagi. Dan dihikayatkan Allah orang. Dangi, dang. Eh? Dangi, tu minit. 15. 15. Oh, mak gas 15. Tak apa lambat sikit. Mi goreng lah ni. Mi goreng. Ingat tak ada benda dah ni. Ada lah tu mi goreng. Mau banyak oh, soalan oh, benda ni. Oh, minggu lepas je kita baca awak. Pak ngaruk tu tak payah awak tu. Lepas tu ada dalam mastika tu. Apa pandangan tentang kebanyakan remaja sukakan kebebasan sehingga sanggup berpeluk cium tanpa sebarang ikatan yang stop? Jawab lagi. Jawab dah. Jawab lagi. Jawab dah. Oh, dia ni peluk dia ni. Eh, ni teruk dia ni. Dulu dia duduk bawah pokok pesing itu. Alah-alah-alah. Dia ni taktik baru. Dia peluk. Naik motosikal. Bukan suami isteri. Dia gendong. Depan rumah orang lelaki datang tak bagi ambil jauh sikit. Faham? Dia kata nak pergi tuition, nak pergi rumah kawan itu gini. Kau datang gendong tengah jalan. Bila gendong bolehlah nak peluk dua jam. Isi minyak je. Habis minyak isi minyak. Faham? Sebab tak ada aptal lagi cekau maksiat. Peluk atas motosikal. Dia kata, buat apa mu peluk? Dah peluk, kau dah lepeh rupa hamba. Ha, bahaya. Ha, ha. Jadi kena peluk. Nah, ha, tu je. Kau kan? Kalau duduk berang-berang, turun bandar. Dah turun bandar, 25 batu. Dah puan belakang. Takkan nak masuk gaduh, kena satu hamba. Buat gitu. Ha, ha. Kalau gaduh bini, lain. Dia ada japak lalu. Duduk jauh, kan? Ha, tu bini. Ha, ha. Jadi tengok bebas. Tak? Kau duduk mana? Pakai opsi. Kau tu rumpan dia. Pejam sejam. Oh. Sejam peluk. Tak puas lagi. Seronok lah. Di depan dia. Tak? Kau duduk. Duduk pakai. Tak? Ha. Mari ketuk kaya ni. Faham? Ha. Bapak pula kena. Ibu pula hamil. Ha. 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 Ha.
Ini satu maksiat. Dia panggil canggih milenial. Nampak? Tahun tu. Kita berhenti kereta, dia roboh depan. Mu peluk aku, aku peluk mu. Nah, bukan lagi bini. Benda-benda umur 14-15. Nah. Bebas. Takkan nak takat pula tahun tu, tak ada akta. Nah. Nak buat anti, buat skuad pencegah maksiat pun ni. Dah dulu. Parlimen tak setuju. Hah? Tak setuju. Kalau nak cegah maksiat, tak setuju. Nah. Tapi menyanyi setuju. Ada kepunah. Ini Nabi kata, golongan pemimpin sekarang, wa'in atok tumuhum atol lukum. Wa'in asai tumuhum, kau tak lukum. Kalau kamu duduk taat pada mereka, kamu pasti jadi sesat. Tapi kalau mudah ikut, mu pasti susah. Nak susah ke nak sesat? Nak sesat kan? Tak boleh susah, nak sesat. Nak sesat lah mu. Nah. Susah benda tak boleh basikal. Nah, semua tak boleh basikal. Bukan yang bagi masjid, kita nak kok. Basikal je. Nah, nak pergi pasok, tak nak jelek kau. Nah. Ini haram ni berpeluk-peluk ni. Tak boleh. Tunang haram. Tunang haram. Dosa kata perempuan lain, bini kita berpeluk khalayak ramah haram. Kerana fitnah. Bini kita dah boleh peluk tengah ramah. Nampak? Dia ni dah berasaskan syariat Islam. Tak boleh. Kalau nak keluar, mesti ada mahram. Teman. Itu syariat Islam. Nak keluar. Dia tunang dah. Nak bawa tunang pergi pukul gambar. Borang nikah. Boleh. Bawa mahram. Mahram kena orang tua. Jangan budak kek. Emang mahram pun dah raga. Dia nak untung. Mahram ada ni dah raga. Mahram. 2 tahun. Dia pergi cekelak skandal dia. Sekejap ada, sekejap tak ada. Ha. Tak apa. Sedap mahram. Ha. Nah. Mahram kena tua. Ha. Nah. Ha. Tak boleh pegang tangan. Tak boleh apa. Tak boleh gendong untung haram. Melainkan kerana darurat boleh gendong. Perempuan yang bukan bini kita. Tunang haram. Kerana motor ni dia berepek. Dia pelik ni. Ha, kalau kursi panjang tunggu. Ha, kursi ni jauh. Ha, boleh. Ha, boleh mungkin. Ha, boleh. Tak. Ha. Berepek duduk sini lelaki. Kursi belakang kolam. Ha. Ha. Itu lainnya. Nah. Ha. Darurat boleh lah. Kita nak selamat perempuan. Kita lalu balik pun jangan tengah malam lah. Tengok perempuan tengah jalan. Untuk tolong tahan nak gendong suruh adik ganu. Ha, tak apa tu. Ha, takut dia abang dia rimah apa semua. Tak, baik kita ambil dulu rimah kepala hitam. Kepala ini. Ha. Ha, tu lain darurah. Nak selamat dia. Sampai kat cerah kat kepala boleh. Tuk kat situ. Jangan pergi makan mie pula. Tak, ha, tu darurah. Kodoh dia saja. Eh, darurah tu tepat darubi kodariha. Kita digendong tu asal haram jadi harus. Pasal darurah. Tapi kodah ni saja. Sampai kat ramah tak situ. Ha. Eh. Ha. Tapi peluk kalau yang ramah tak boleh. Ha. Tapi pemimpin peluk. Rabidah Haji dengan Mahdi. Tak, boleh tengok dalam TV. Peluk amat. Tak. Ha. Seorang perempuan yang menjadi guru apa benda ni, dia ni ustazah. Ustazah dia ngajar di Akademi Fantasia. Ha, guru lah. Eh, bahasa Inggeris dia ngajar Akademi Fantasia. Anak dia tu berpeluk-peluk dengan pemain muzik. Orang ambil gambar lah, peluk macam gerak putih. Eh, bukan laki dia. Orang pun tunjuk ke mak dia, guna ni anakmu lagu ni jadi ni. Dia tak apa salahnya. Mereka berpeluk atas dasar kawan. Ha, ni kata konsep Islam Hadari. Pasal pemimpin telah menunjuk jalan. Nah, kita balik kepada sunnah. Iaitu haramnya kita bersentuh, berkhaluat dengan kaum perempuan. Tak boleh. Nah, ha, balik pada Islam. Nak ikut, ada 73 jalan. Jalan yang ke-73, jalan Rasulullah. 72 jalan lagi, jalan sesat. Nak pilih. Ya? Lepas tu, mana lagi? Dah 5 minit. 5 minit lagi. Ha. Baik, masalah semayang tinggal Korea semayang Jumaat ini kerana dok seronok ha, dengan isi khutbah. Neh. Ha, inilah khutbah belak-belak je ni, khutbah. Ha, khutbah Islam Hadari ni belak-belak sungguh. Kita dengar pun jadi nak mutah. Noh, khutbah. Pakailah topi keledar. Pakai, jangan tak pakai. Kaun di khutbah ni. Datanglah ramai-ramai ke monsun kat kapal layar. Abu benda khutbah. Kita pergi dengarlah khutbah-khutbah yang disampaikan. Kalau kita lari itu sampai tinggal mungkin sampai dari diri Jumaat, maka baru tak boleh lari. Dah. Dari diri Jumaat. Pasal orang ada 40 orang je, kita pergi lari. Tinggal 39 dalam mazhab syafi'i dari nawa Jumaat. Maksudnya kalau itu tak boleh lari lah.
Tak. Tak boleh kita nak lari. Nah, ni kita lari kerana lebih dah daripada 40 orang, tidak mengapa. Nah, boleh pergi, tak ada masalah. Nah, jadi ingatlah, kita pergilah pada masjid-masjid yang apa benda di tag khutbahnya itu apa? Ditulis oleh mereka yang masih lagi tidak tunduk pada tag-tag khutbah yang ditetapkan oleh Islam Hadhari. Nah, banyak lagi. Dia boleh pergi semayang masjid, semayang jemaah, masjid Rusila, masjid Kuala Angkoriba, masjid Ngadang Baru, masjid Merbau Patok, masjid Titiang Baru, banyak lagi masjid. Nah, ni tidak dengar sakit hati balik ada orang balik ada. Nah, jadi masalah. Tak ada kena ada kena sudahlah. Pak nak sekian yang ni nak pergi jauh-jauh. Nah, pergilah masjid-masjid kita banyak lagi. Apa? Sebagai sokongan kita kepada tek-tek khutbah yang disediakan oleh tutup guru kita dan para ustaz-ustaz kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina